apa? Huruf apa? B. B. Masya Allah. B. Halo semuanya, selamat datang di Pedas Manis, channel yang akan mengabarkan kabar terbaru terhangat seputar dunia selebritis tanah air, spesial yang untuk kamu. Halo Bunda, dimanapun berada, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Bunda menyaksikan video ini ya. Apa kabar Bunda? Semoga sehat-sehat ya. Oh, sebelumnya maaf nih suara Mimin agak serak-serak karena Mimin lagi flu nih. Semoga Bunda tetap sehat-sehat ya. Sudah siap untuk menonton video berita artis terbaru dari channel kami? Yuk, let's go! Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, share, like, dan klik tombol loncengnya ya. Rayansa Malik Ahmad, putra kedua dari pasangan Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina, memang selalu mencuri perhatian netizen. Netizen dibuat gemas dengan tingkahnya yang semakin hari semakin berkembang. Baru berusia 1 tahun 5 bulan, adik dari avatar tersebut sudah bisa melakukan banyak hal-hal yang selalu mencuri perhatian. Dari mulai memasukkan kunci ke pintu sampai dengan mengenal beberapa huruf abjad. Banyak netizen yang tidak menyangka, bayi yang belum genap berusia 2 tahun tersebut sudah mengenal huruf-huruf abjad. Wah, lucu dan mengemaskan sekali ya, Bunda pinter banget si Cipung. Kecerdasan Rayansa atau yang kerap disebut Cipung tak lepas dari pengasuhnya, yaitu Susrini. Dalam program TV Sauran, pengasuh dari Rayansa tersebut menjelaskan bahwa dirinya sudah mengenalkan huruf abjad kepada Cipung sejak umur 1 tahun. Wah, pasti Papi Raffi dan Mama Nagita seneng banget ya si Cipung diajari hal-hal baik oleh Susrini. Terima kasih ya Susrini sudah ngajarin Cipung banyak hal. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bye-bye.